Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Lanjutkan kajian kita hari ini. Suara saya jelas? Jelas ya. Kita lanjutkan kajian kita hari ini, ibu-ibu, sesuai dengan apa yang udah kita sepakati tadi, kita membahas tentang bab zakat. Oke, coba nanti dihitung berapa emasnya di muka bumi ini, di rumahnya, dihitung. Yang belum keluarkan zakat, keluarkan. Karena terhambat antara kita dan fadilah amal kalau kita tidak melakukan yang wajib. Saya jelaskan sebentar. Kalau ibu belanja ke Matahari atau belanja ke minimarket, ada promo. Misalnya nih, buy one get one. Tahu artinya enggak? Enggak tahu lah. Beli satu gratis satu. Kalian mau beli satu, mau dapat gratis, beli satu dulu. Jadi bersyarat. Keutamaan bonus itu bersyarat. Belanja 100.000 dapat voucher belanja 10.000. Di minimarket ada tebus murah. Belanja sekian nanti cuman bayar sekian. Semua keutamaan ada syarat. Dalam ibadah juga kayak gitu. Dalam ibadah kan banyak sekali keutamaan. Keutamaan sholawat, keutamaan misalnya puasa Arafah. Siapa yang berpuasa Arafah diampunkan puasa setahun yang lalu. Artinya orang-orang yang gak paham, dia puasa Arafah aja terus dia gak sholat. Kenapa engkau gak sholat? Kan udah diampunkan setahun yang lalu. Tahun depan puasa Arafah lagi, kan udah diampunkan puasa setahun yang lalu. Padahal promo atau amal-amal yang ada fadilahnya itu bisa kita dapatkan bersyarat. Syaratnya apa? Kita tak tinggalkan ibadah wajib. Kita puasa Ramadan, kita melakukan sholat lima waktu, dan kita keluarkan zakat. Artinya keutamaan amal bisa kita dapatkan kalau kita melakukan ibadah wajib. Di antara ibadah wajib, sholat, puasa, zakat. Zakat ini problem. Banyak orang yang gak paham sehingga orang tidak mengeluarkannya. Banyak kawan-kawan saya sedekahnya banyak, wakafnya banyak. Nel, aku udah sedekah ke masjid itu sebulan untuk aqua masjid 10 kotak. Saya bilang, mau kamu nyumbang untuk masjid 100 kotak pun, tapi zakat nggak dibayar, tetap tidak bisa menghilangkan pahala kewajiban zakat.
Banyak orang yang sedekah tapi enggak bayar zakat, betul? Itu sama dengan dia sholat subuh, sholat tahajud tapi enggak sholat subuh. Sama dengan dia sholat duha tapi enggak sholat zuhur. Berapa banyak orang yang dermawan, dia bangun masjid, dia bangun musola, dia sedekah banyak-banyak, tapi dia enggak bayar zakat. Itu sama dengan sholat duhanya 12 rakaat, sholat zuhur enggak. Inilah pentingnya ilmu. Maka zakat harus dikeluarkan. Tak ada kata terlambat untuk belajar. Berapapun usia kita, yang tadinya kita tak bayar zakat, please, mulai hari ini keluarkan zakat kita. Akan saya jelaskan, pulang ke rumah, hitung tabungannya, hitung emas-emas yang di bawah bantal itu, hitung penghasilannya, keluarkan zakatnya. Setuju? Lambek setujunya. Oke? Seperti itu. Dalam dalil dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayar zakat. Sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ibu-ibu, hukum status zakat itu wajib. Zakat itu ada dua. Pertama, zakat fitrah. Kapan zakat fitrah kita keluarkan? Itu yang sekali setahun saat bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini banyak. Zakat penghasilan, mal juga dia. Zakat gaji, zakat emas, mal juga dia. Zakat tabungan, mal juga dia. Zakat perkebunan, zakat mal juga. Zakat pertanian, zakat mal juga. Maka yang hari ini kita bahas adalah zakat mal. Karena saya ceramah di kalangan ibu-ibu di Kota Pekanbaru saat ini, maka saya akan sampaikan zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru. Kalau saya ceramah di Bukit Tinggi, saya sampaikan zakat pertanian karena orang banyak bertani di situ, ya kan? Kalau saya ceramah di Pelalawan, saya sampaikan zakat perkebunan karena banyak orang kebun sawit di situ, ya kan? Nah, karena Pekanbaru ini banyak orang makan gaji, maka hari ini kita akan sampaikan zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru. Yang pertama ada namanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Apa namanya? Zakat penghasilan. Ada yang protes, ustazah dulu pada masa Rasulullah gak ada zakat penghasilan. Gak ada, karena dulu orang gak gajian. Dulu zakat peternakan, zakat perkebunan. Sekarang kok ada ustazah? Taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Pola hukum bisa berubah kalau berubahnya keadaan. Karena sekarang dokter lebih mapan dibanding petani misalnya. Masa dokter enggak kena zakat? Maka sekarang ada namanya zakat profesi atau zakat penghasilan di tahun 2024. Kalau ibu punya penghasilan minimal 7 juta setiap bulannya, ibu wajib keluarkan zakat setiap bulannya 2,5%. Dari mana angka 7 juta 85 gram dibagi per bulan, dikonversi ke rupiah, dan angka bisa berubah. Jadi minimal 7 juta keluarkan zakat. Yang belum 7 juta boleh tidur. Hah, tidur aja sekarang, enggak ya. Nah, 7 juta itu dari mana? Dari semua uang masuk. Saya punya rumah kontrak Zah 2 juta masuk. Saya dapat duit dari jualan apa namanya? Dari jualan kedai saya 2 juta. Udah berapa? 4 juta. Saya jualan online, maka saya punya penghasilan online 5 juta. Udah berapa? Misalnya udah 9 juta. Apakah wajib zakat? Wajib. Dalam 9 juta berapa? Hitung sendiri 2,5%-nya berapa. Saya salah sebut. Maunya saya sebut 10 juta biar gampang saya menyampaikannya ya. Pokoknya adalah 2,5%. Keluarkan. Pokoknya berapa uang masuk, keluarkan. Nah, apakah harus dipotong dulu biaya hidup baru kita keluarkan? Tidak. Zakat itu disisihkan, bukan disisakan. Ustazah, saya punya gaji 20 juta tapi kurang duitnya. Kenapa kurang? Saya kredit mobil 5 juta. Kredit rumah 5 juta.
kredit orang 2 juta, kredit Tupperware 3 juta, sisanya cuma sikit. Nah, apakah wajib zakat? Wajib, karena dia kredit bukan dalam kebutuhan pokoknya, tapi dalam kebutuhan mewahnya. So, keluarkan zakat 2,5%. Berapa itu? Tergantung berapa duit ibu. Ambil kalkulator 20 juta kali 2,5%. Berapa? Berapa ya? 20 juta ya? Pokoknya gitulah. 500 ribu kalau enggak salah ya, kalau dalam 20 juta. Gitu. Nah, kalau kita pedagang gimana nih ustazah? Kita pedagang gitu ya. Pedagang. Coba dihitung berapa omsetnya. Misalnya ibu jualan gamis, lalu kemudian dapatlah omsetnya itu, gamis itu misalnya omsetnya pura-puranya 20 juta sebulan. Tapi kan itu omset, belum untung. Potong dulu, potong uang karyawan, potong modal, potong uang orang kasir, potong dulu. Berapa untuk bersihnya? Berapa untung bersihnya? Rupanya dalam 30 juta, untungnya cuma 7 juta. Pura-puranya nih. Maka ibu wajib keluar zakat 2,5% dalam 7 juta. Untung bersihnya. Paham? Ustazah, saya punya mobil. Mobil apakah wajib zakat? Kalau dipakai tidak wajib zakat. Tapi kalau dia direntalkan, uang rentalnya wajib zakat. Kan ini intinya zakat duit masuk ini. Zakat penghasilan. Ustazah, saya punya rumah 5. Senin saya tinggal di Panam. Selasa saya tinggal di Rumbai. Rabu saya tinggal di Tangkerang. Kamis saya tinggal di Bangkinang misalnya. Saya punya rumah nih 4 ustazah. Tapi enggak saya sewakan. Apakah wajib zakat? Apakah wajib zakat? Tidak. Tapi kalau rumah itu disewakan, maka hasil sewanya yang wajib keluarkan zakat. Paham nih? Jadi mulai sekarang catat oleh kita duit masuk kita untuk bayar zakat. Jangan pitihkan luar, saya taruh yang dicatat. Duit masuk tuh catat. Ustazah, saya punya kedai ustazah. Saya dapatnya uang harian. Catat. Berapa setiap hari? Walaupun uangnya udah terpakai, tapi diakumulasi 1 bulan, maka dia tetap kena zakat selagi penghasilannya di atas 7 juta. Jadi kalau ibu penjual pedagang, hitung berapa. Bulan ini 10 juta, keluarkan zakat 250 ribu. Bulan ini 2 juta, berarti tidak usah keluarkan zakat. Bulan depan 3 juta untungnya, berarti tak usah keluarkan zakat. Bulan depan 8 juta, berarti keluarkan zakat. Paham nih? Gitu dia, minimal 7 juta. Pertanyaan selanjutnya. Ustazah, ke siapa zakat itu kami serahkan? Serahkan zakat ke 8 orang yang berhak menerimanya. 8-8-nya itu orang. Jadi enggak ada ceritanya zakat untuk beli AC masjid, zakat untuk beli sejadah masjid, zakat untuk beli sewa, untuk beli apa namanya? Quran masjid. Itu bukan zakat, itu wakaf namanya. Zakat itu hanya boleh untuk orang. Siapa orang itu? Yang pertama adalah dia fakir. Fakir orangnya tidak bekerja. Yang kedua adalah orang miskin. Miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Misalnya lagi ke mu'alaf, orang yang masuk Islam. Oh, di tempat kami ada mu'alaf zah. Mu'alafnya di tempat kami itu dia kaya. Keluarkan zakatnya walaupun dia kaya. Karena dia dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena mu'alafnya. Paham ya? Boleh enggak zakat ke saudara selagi dia fakir atau miskin? Bolehkah zakat keponakan, ke sepupu? Boleh, selagi dia fakir miskin. Itu zakat penghasilan. Beda dengan zakat tabungan, harus nunggu setahun dulu. Beda dengan zakat emas. Kalau penghasilan,
keluarkan tiap bulannya. Walaupun nanti per 2 bulan, walaupun nanti per 3 bulan, walaupun dikeluarkan sekali setahun, terserah, yang penting keluarkan. Emang kenapa kalau kami enggak bayar zakat, Ustazah? Emang kenapa kalau enggak bayar zakat? Contoh, ibu punya penghasilan 7 juta atau 8 juta. Wajib zakat 200 ribu dalam 8 juta. Lalu kemudian 200 ribu itu enggak ibu zakatkan. Lalu kemudian ibu belikan gulu-gulu cucu untuk cucu. Belikan cendol untuk cucu. Belikan es teler untuk cucu. Fa'akluhul haram. Maka minumannya haram. Makanannya haram. Saya enggak maulah beli makanan, saya belikan cendol aja lah. Fasyarabul haram, minumannya haram. Kalau kayak gitu uang 200 ribu tuh saya belikan baju aja lah. Libasul haram, pakaiannya haram. Kalau gitu saya belikan bensin aja lah, bensinnya pun menjadi haram. Orang kalau udah makan haram, minum haram, pakaian haram, maka dia akan sulit mendengarkan kebaikan. A'yunul la yubsaruna biha, susah dia menengok mana baik mana buruk, maka telinganya akan susah mendengarkan sebuah ilmu pengetahuan. Makanya kalau ada suami-suami nanya sama saya, Ustazah, istri saya parah, saya marahkan dia, melawan dia, saya usir dia, pergi dia, saya masukkan dia ke kamar kunci, mau santai aja di dalam kamar saja, saya berkelahi, saya marah, dia lawan saya, anak saya bandel saja, saya masukkan ke sekolah, kabur dia. Saya masukkan pesantren, loncat pagar dia. Saya ajak guru mengaji ke rumah, guru mengajinya di belalaknya. Pokoknya anak saya nakal. Saya udah bilang, saya tanya biasanya, bapak sholat? Sholat, Ustazah. Pernah bertengkar sama istri depan anak? Tak pernah, Ustazah. Saya bertengkar tak pernah depan anak. Baik dengan orang tua? Baik, Ustazah. Udah saya umrohkan orang tua saya. Dengan tetangga baik? Baik, Ustazah. Bapak puasa enggak? Rajin saya puasa, Ustazah. Zakat bayar enggak? Itu yang enggak, Ustazah. Kalau enggak dia, maka tuh rumah tangga jadi enggak berkah. Maka keluarkan zakat, jumlahnya cuma 2,5%, tapi kalau ada di rumah kita, tak sedap, tak sakinah. Na'udzubillah. Boleh ibu cari data. Orang-orang non-muslim itu sekali enggak ke gereja, denda 10% gaji. Sementara kita zakat, sekali sebulan cuman 2,5%. Allah cuman minta sedikit, ndak juga dikeluarkan. Wajar hidup kita enggak tenang. Yang wajib tuh kan sedikit saja. Contoh, coba jawab. Satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam berapa kali sholat? 5 kali sehari semalam. Kalau bacaan sholat ibu cuman kul-kul-kul-kul-kul aja, berapa menit sholatnya? 5 menit macam rudal, cepat betul sholatnya. Okelah, 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Allah cuma minta waktu 25 menit dalam 24 jam. Enggak juga dikerjakan sholat itu. Wajar enggak hidup sengsara? Wajar. Kaya pun wajar enggak hidup tak tenang? Wajar. Sehari ada berapa bulan? Sehari ada 8 bulan, setahun ada berapa bulan? Suka kali kalau saya salah. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Wajib puasa Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Sehari, setahun ada berapa hari? 365 hari. Wajib puasa berapa hari? 30 hari. Wajib puasa Ramadan 30 hari. Rupa-rupanya, dalam 30 hari puasa ini, kita haid 7 hari. Berapa hari waktu menggantinya? 335 hari. Kan setahun 360 hari, 65 hari. Potong 30 hari puasa Ramadan. Lalu kemudian kita tidak puasa 7 hari karena kita haid. Waktu menggantinya 335 hari. Itu pun tak ada ganti. Wajar enggak hidup kita gini-gini aja? Wajar. Allah cuma minta sikit, kita pun tak ganti. Cuma 7 hari ya. Ustazah, gimana cara ganti puasa yang dulu, ya kan? Padahal sikit aja, tak kita ganti. Zakat juga gitu kan? Dalam 100% wajib zakat berapa?
2,5% tak juga dikeluarkan. Wajar hidup kita nih gini-gini aja. Kalaupun gak gini-gini aja kita mapan, tapi gak tenang hidup kita. Karena hak Allah tidak kita berikan. Nauzubillah. Maka mulai hari ini, bilang sama anak bujangnya, anak gadisnya yang bekerja, kalau penghasilan kalian di atas 7 juta, keluarkan zakat. Kalau cuma 2 juta, diam-diam ajalah. Oke? Dan ini masing-masing. Gak bisa istri 3 juta, suami 4 juta, gak usah digabung. Masing-masing. Paham maksud ini? Oke. Jadi jangan biarkan uang zakat itu di rumah kita. Dia bukan hak kita. Kemudian yang kedua ada namanya zakat emas. Ibu bisa jadi tak punya penghasilan besar, tapi punya emas di bawah bantal. Bukan emas Joko, emas asli. Nah, coba hitung nanti emas di rumah ibu itu. Kalau ibu sudah punya emas senilai 85 gram emas. Berapa? Senilai 85 gram emas. Ibu misalnya ngumpulkan duit dari dulu-dulu. Kumpul. Terkumpullah emas ibu senilai 85 gram emas pada tanggal 1 Oktober 2024. Katakan pura-puranya hari ini. Udah 85 gram emas nih. Itu ibu catat. 85 gram emas pertama adalah 1 Oktober. Sampai 1 Oktober tahun 2025 nanti, andaikan emas itu tak terjual, maka ibu wajib zakat 2,5%. Rupa-rupanya sampai 1 Oktober 2025 dia udah bertambah jadi 100 gram. Keluarkan zakat 2,5%. Caranya gimana? Boleh pakai rupiah. Tengok harga emas waktu 1 Oktober 2025. Pura-puranya aja nih. Pura-puranya 1 gram emas 1 Oktober 2025 adalah 2 juta. Lalu emas kita udah 100 gram. Berarti senilai 200 juta. Iya dong? Benar dong? 200 juta keluarkan zakatnya 2,5%, yaitu sebanyak berapa? 5 juta. Sikitnya 200 juta zakat cuma 5 juta. Tak juga dikeluarkan, kan parah. Nah, kalau zakatnya adalah zakat logam mulia, jadi emasnya itu emas batangan, maka itu zakatkan setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya berbentuk perhiasan, seperti misalnya ibu punya kalung 10 gram, subang 20 gram. Pura-puranya punya ikat pinggang 50 gram. Cai-cainya aja. Maka totallah perhiasan ibu yang ibu simpan atau ibu pakai terserah. Yang penting totalnya dalam modelnya, model perhiasan, katakan totalnya udah 100 gram. Ketika itu tahun depannya keluarkan 2,5%. Tapi khusus untuk emas perhiasan hanya sekali seumur hidup. Nanti emas lainnya ibu boleh kumpulkan lagi sampai 85 gram lagi. Tapi kalau dia logam mulia, keluarkan setiap tahun. Cek nanti emas-emasnya. Sudah berapa banyak kita punya emas, ditumpuk. Niatnya kalau aku sakit nanti adalah untuk berobatku. Nggak jauh sakit sampai kini nampaknya. Ya kan? Keluarkan. Biar Allah lindungi kita. Izin saya minta maaf. Uang zakat yang kita tak keluarkan pasti akan Allah keluarkan. Saya ulang ya. Uang zakat atau hak orang yang ada di tangan kita, kalau kita tidak keluarkan, Allah pasti akan tetap mengambilnya. Dengan cara apa? Misal gaji 7 juta, zakat 175 ribu. Tidak kita keluarkan zakat. Macam-macam dia akan keluar. Entah motor bocor, entah anak sakit,
entah istri tiba-tiba minta beli baju, entah nanti pada akhirnya cucu sakit, pasti akan Allah ambil. Cuman bentuknya yang menyakitkan kita. Daripada Allah yang mengambil dengan paksa, dengan cara yang kita tak suka, maka lebih baik kita yang memberikannya. Uang zakat tak kita keluarkan, pasti akan Allah keluarkan dengan cara yang Allah inginkan. Sebagai peringatan bagi orang yang beriman. Itu nengok ya. Ya itulah ya. Jangan takut, tinggal nanti ambil aja emasnya. Oke? Nah terakhir yang ketiga adalah, terakhir yang ketiga adalah zakat duit, zakat tabungan. Coba cek nanti uang-uang di rekening. Di rekening-rekening. Jika uang di rekening ibu sudah setara dengan 85 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang? Entahlah, 1 emas 3 juta. Kalau di kita di Pekanbaru ini kan 1 emas setara 2,5 gram. Kalau 1 gramnya berapa? Per gram aja. Ada tuan emas enggak di sini? Pura-puranya 1 juta lah, pura-puranya. Ya kita contoh aja lah, karena kita enggak tahu angka realnya. Katakan emas 1 juta sekarang per gram. Maka kalau tabungan ibu sudah di atas 85 gram, maka ibu boleh keluarkan zakat, 2,5%. Nah, ibu boleh kasih dalam bentuk uang, dalam bentuk sembako, ya, atau 85, setara 85 gram kalau emas. Kalau tabungan setara dengan 85 gram juga. Ya. Tapi numpuk dulu setahun. Misalnya 1 gramnya 1 juta. Kali 85, 85 juta. Tunggu 1 tahun. Setelah dia 1 tahun, cukup nisabnya. Nisabnya setara 85 gram. Haulnya 1 tahun. Keluarkan zakat 2,5%. Harus tahu ilmu zakat. Jangan kita sibuk sedekah tapi lupa bayar zakat. Kan sikit aja. Ya. Nah, kalau ibu penghasilan tidak sampai 7 juta, enggak usah pikir, tengok jangan-jangan walaupun penghasilan tidak 7 juta tapi emasnya 200 gram misalnya. Maka ibu kena. Apakah setiap kita bisa kena tiga ini? Bisa. Contoh, misalnya kita punya penghasilan banyak, kita keluarkanlah zakat per bulannya. Rupa-rupanya uang itu kita belikan emas, maka kita kena zakat emas lagi. Rupa-rupanya sisanya kita tabung, maka tabungannya kita kena zakat lagi. Intinya adalah bilang sama anaknya bahwa keluarkan zakat, jangan sampai itu harta menjadi tidak berkah. Zakat penghasilan keluarkan tiap bulan. Zakat emas setelah 1 tahun kalau di atas 85 gram emas. Zakat penghasilan, zakat tabungan kalau tabungannya udah numpuk senilai 85 gram emas 1 tahun, keluarkan zakat 2,5%. Harus 1 tahun dulu berarti susah dong Zah. Kita mau zakat susah. Iya, itu pun enggak dikeluarkan bulan. Makanya kalau doa sama Allah itu, kalau ibu mau ATM boleh, amati tiru modifikasi. Jadi minta doa sama Allah itu gini, ya Allah jadikan aku hambamu orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Gitulah, zakat mana bisa lebih. Sama dengan sholat subuh, aku lagi rajin ustazah, aku sholat subuh 8 rakaat aja, mana boleh? Zakat tuh 2,5%. Jadi doa sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Orang kalau banyak zakatnya pasti banyak uangnya. Mau zakat 200 ribu uangnya 8 juta dulu, betul? Mau zakat 2 juta harus 80 juta dulu. Mau zakat 20 juta harus 800 juta dulu. Mau zakat 1 juta harus 40 juta duitnya. Karena zakat 2,5%.
Gak bisa kita cuma penghasilan 10 juta, kita pengen zakat 1 juta. Gak cukup nisabnya. Jadi kalau uangnya 8 juta, pengen zakat 1 juta, niatnya zakat dan sedekah. Kan gitu kan? Lebihnya itu sedekah. Intinya adalah, saya sudah sampaikan cara bayar zakat, nisabnya berapa dikeluarkan, tinggal kita lagi mengamalkan. Kan tak cepat kali saya ngomong kan? Nah nanti, ustazah gimana yang dulu? Yang dulu biarlah berlalu. Jadi keluarkan zakatnya, perbanyak sedekahnya. Ya, jangan kita heboh di sedekah tapi lupa bayar zakat. Makanya kalau saya ceramah kemanapun, ustazah, coba tuh ustazah ceramahlah tentang sedekah. Oke pak, tapi saya minta waktu 15 menit ceramah tentang zakat, saya lanjutkan dengan sedekah. Kenapa ustazah? Saya takut kalau saya sibuk menyampaikan sedekah, jemaah saya banyak sedekah, lupa zakatnya. Tafadhol. Kena. Tujuh juta. Saya punya penghasilan, saya zakatkan tiap bulannya. Lalu ada lebih. Lebihnya itu saya tabung. Jadilah dia 7 juta, tidak keluar zakat lagi. Kalau mau keluarkan zakat, namanya zakat tabungan. Tunggu dia setara 85 gram emas dulu. Walaupun sisa, ibu ada tabungan, kena lagi zakat tabungan. Kan enak, coba bayangkan. Kita punya penghasilan, kena zakat penghasilan. Kita nabung beli emas, kena zakat emas. Kita nabung di bank, kena lagi zakat tabungan. Kita lagi beli lagi kebun sawit, kena lagi zakat sawit. Kan mantap. Baguslah. Berarti banyak rezekinya. Jadi mindsetnya itu adalah, kita itu pengen termasuk ke dalam golongan orang yang layak, mantep, dan semangat mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Kalau penghasilan kita segitu-segitu aja, mana bisa kita zakat? Misalnya penghasilan kita cuma 4 juta aja, tak kena zakat profesi. 10 juta, terus misalnya cuma 200 ribu. Tapi kalau dia lebih besar zakatnya. Maka doa sama Allah, ya Allah, jauhkan aku dari kefakiran. Jadikan aku hambamu yang layak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Zakat itu semangat harusnya. Ya, gitu kan? Nah, oke. Okay. Terdiam semua. Jadi zakat itu semangat. Iya kan, kita pengen lah jadi bagian hamba Allah yang punya zakat banyak, berarti uang banyak. Tafadhal. Kalau ibu ingat jumlahnya boleh bayar. Kalau ndak ingat ndak bisa. Bertaubat saja. Oke? Okay? Ada lagi? Dah. Oke? Makanya mulai sekarang hiduplah seperti apa yang biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya konsepnya gini, Bu. Kenapa dalam Islam itu dilarang mubazir? Karena orang mubazir banyak cash yang terbuang. Beli baju banyak-banyak, beli kendaraan banyak-banyak, banyak cash yang terbuang. Beli sepatu 2 lemari, kaos kaki 1 kantong besar, baju runtuh lemari. Orang yang banyak pengeluaran, maka akan sedikit dia menyimpan. Semakin sedikit dia menyimpan, semakin sedikit hitungan zakatnya. Maka dalam Islam ini, banyaklah uang, sedikitkan barang. Supaya dengan uang yang banyak, kita bisa berbagi dan berzakat. Gitu konsepnya. Makanya tidak boleh mubazir. Makanya pastikan keinginan kita di bawah pemasukan kita. Biar layak kita mengeluarkan dalam jumlah yang banyak. Oke? Okay? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihinnya al-fatihah. Ah. Siapa? Hmm.
Beda. Pajak itu ketaatan kepada pemerintah. Sementara zakat ketaatan kepada Allah. Kalau tidak bayar pajak, maka dia kena dosa karena taat kepada ulil amri. Kalau tidak bayar zakat, dia kena dosa karena tak taat kepada Allah. Apakah dengan bayar pajak berarti udah bayar zakat? Orang liberal bilang udah cukup. Saya waktu kuliah dulu, banyak orang-orang liberal, bayar zakat sama dengan pajak, kata dia. Ciptalah satu buku supaya viral. Enggak ada. Pajak urusan dengan pemerintah, kepatuhan kepada pemerintah, atiullah, atiur rasul, ulil amri minkum. Sementara zakat kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah mengeluarkan zakat harus disebutkan, diijab kabulkan? Aku serahkan zakatku bla bla bla. Kalau zakat mal tak wajib diijab kabulkan. Kecuali zakat fitrah, itu pun boleh diwakilkan. Jadi zakat boleh dikasih-kasih gitu aja, enggak apa-apa. Oke. Pokoknya komisi kerja. Jadi suami istri pokoknya kita enggak, belum kena zakat. Suami 4 juta, istri 4 juta, belum kena zakat. Karena zakat itu enggak tugas kolektif, Bu. Zakat itu tugas pribadi, fardu ain hukumnya. Istri 7 juta, suami 2 juta, yang wajib keluar zakat istri. Kecuali mereka punya tabungan. Blek blek blek, keluarkanlah zakat tabungannya. Oke. Okay. Ada rumah laku 2M. Itu rumah laku bukan zakat penghasilan. Maka nanti kalau uangnya udah terkumpul 1 tahun, setelah di atas 1 tahun berapa sisanya keluarkan zakat. Misalnya saya udah jual rumah 2M warisan. Tidak seketika itu keluarkan zakat. Saya dapat tanggal 1 Oktober. Maka dia termasuk zakat tabungan, bukan zakat profesi. Seketika 1 Oktober 2025, lalu uangnya ternyata sisanya 1M, keluarkan zakat dari 1 miliar. Karena dia termasuk uang yang menumpuk. Oke? Okay? Ya. Sedekah. Oke? Okay? Oke? Okay? Sip? Allah alam. Tapi kalau zakat penghasilan keluarkan aja mau setiap bulan, setiap 2 bulan enggak ada masalah. Tapi kan jumlahnya tetap sama. Wallahu alam bisawab, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa ant. Kita akhiri dengan doa ala hadzihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi almina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, mafiratan ba'da al-maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahay ya rabbana bisalam wa dakhilnal jannata daral salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalawatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna
ramadhan haraman fatahiru wa in kana qalilan fakatsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma khususan ila ummina mayrita. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka wal afiyata minka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina mayrita. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah wa ila hadal mustami'ina wal mustami'at. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka salamuka wa barakatuka sihataka minka ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'al. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin ya mujiba sa'ilin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Falestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujiba sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir di kanal aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang terlambat serta mau lihat rekaman dari video ini, teman-teman boleh subscribe channel aku ya. Di sana ada 300 ribu subscriber yang sudah mendengarkan video-video ceramah-ceramahnya aku di sana. Saat aku ceramah tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi kita jawab pertanyaan setiap jam 8 malam, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, saya selalu ya teman-teman semua di sana. Thank you yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah hadir di kanal ini. Semoga sehat-sehat semua di sana ya. Oke, iya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan thank you buat follower barunya aku, semoga betah di kanal ini ya, untuk kita belajar bareng di akun ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Thank you yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah komen, dan sehat selalu di sana ya. Kita tutup ya guys. Thank you ya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya guys. Oke, thank you ya teman-teman. Salam kenal buat yang baru mampir ya, dari kita-kita yang sudah expired. Oke, thank you ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya guys. Bye-bye, love you all. Makasih ya. Bye-bye, love you all. Makasih ya. Maghrib ya teman-teman ya. Aku tutup ya. Bye-bye.